rajim. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Maksudnya, maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, maksudnya membuat seperti Al-Quran, maka sudah tentu kamu tidak dapat membuatnya. Maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu-batu berhala, iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan Allah lindungi. Kata walan taf'alu, ia berfungsi untuk menafikan atau menidakkan selama-lamanya di masa yang akan datang. Menyedari pada sekarang, siapa akan datang? Tidak akan dapat. Yani kalian tidak akan mampu melakukannya buat selama-lamanya. Cabaran ini ditujukan kepada semua manusia. Walaupun Al-Quran itu hanya menghadapi satu generasi manusia saja, yani kaum Quraisy. Pada awalnya, pada permulaannya, Al-Quran diturunkan kepada bangsa Quraisy. Tetapi cabaran ini dituju kepada semua manusia untuk meniru sebagaimana Al-Quran, sekiranya mereka mendakwa bahawa Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, ancaman yang menggerungkan ini ditujukan kepada mereka yang tidak berupaya menyambut cabaran ini, kemudian enggan beriman kepada Al-Quran yang benar dan jelas itu. Dan dia tak mampu nak lawan, nak menyahut cabaran Allah Ta'ala ni, maka sepatutnya dia beriman. Maka kalau dia tidak juga beriman, ancaman diberikan kepada mereka dengan azab neraka. Fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya ialah manusia dan batu yang disediakan untuk mengazab orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Orang yang akan dibakar di dalam neraka ialah manusia dan jin dengan segala jenis kafir, orang-orang munafik, orang yang zalim. Kita disuruh minta jauh dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, aku pohon berlindung dari azab neraka. Amin. Kata Sayyid Qutb, ada dua jenis batu yang menjadi bahan bakar di dalam neraka. Satu, batu-batu berhala dan manusia berkepala batu. Bukan kepala dia dengan batu ni, kerah kepala ni. Tak seikut kebenaran. Ada yang menyatakan bahawa yang dimaksud batu di sini ialah patung-patung yang dahulunya disembah selain Allah. Firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum wa aba'ukum. Tak cukup, tak habis ayat. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakaran yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Mu'iddat artinya telah disediakan atau telah dipersiapkan, dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal ini. Maknanya neraka ni sudah pun ada dah. Ia menjadi dalil ahli sunnah wal jamaah bahawa neraka telah ada sekarang ini. Antara hadis maksudnya, syurga dan neraka telah saling berdebat. Ada hadis menceritakan syurga berkomunikasi lah dengan neraka. Tak sebut hadis, Allah Allah kena semak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Allah mazukna. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.
Tiap-tiap kali mereka diberikan suatu pemberian dari sejenis buah-buahan, sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu, dan mereka diberikan rezeki itu yang sama yang rupanya tetapi berlainan hakikatnya ataupun rasanya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalamnya. Allahumma amin. Setelah Allah SWT menerangkan azab dan seksa yang disediakan bagi musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang celaka, iaitu orang-orang yang kufur kepadanya, dan disediakan kepada orang-orang beriman kepada Rasulnya serta membuktikan iman mereka dengan amal soleh, Al-Quran menyebut sesuatu dan disertai sebaliknya. Maka setelah menyebut orang-orang yang celaka, Allah SWT menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya kerana kedudukan yang tinggi, dan sungai tanpa parit, bahawa tepinya adalah mutiara yang berongga. Tanahnya terbuat dari minyak kasturi Al-Azfar. Pasirnya dari mutiara dan permata. Kita memohon kepada Allah kurnianya. Allahumma amin. Sesungguhnya Dia Maha melimpah kurniaannya, lagi Maha penyayang. Maksud hadis, sungai-sungai syurga memancar dari bawah anak bukit atau gunung yang terbuat dari kasturi. Ha, itu sebagai gambaran hakikat sebenarnya. Allahu a'lam. Dalam surah Muhammad disebut ada empat sungai dalam syurga ni. Sungai daripada madu, sungai susu, sungai air biasa, dan sungai arak. Amanu, iman ialah percaya dengan yakin perkara-perkara yang wajib diimani, serta dengan diucapkan dua kalimah syahadah, pengakuan sebagai seorang Islam, dan dibuktikan dengan amalan. Yang dimaksudkan amal soleh yang diterima oleh Allah ialah amal yang dikerjakan oleh seorang yang beriman yang menepati syariatnya dengan niat yang ikhlas. Itu dua syarat untuk jadi amal soleh. Pertama, kena ikut syariat. Ikut syariat ni ikut yang sebagaimana ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, buat tu dengan ikhlas, bukan kerana selain daripada Allah. Kalau cukup dua syarat ni, maka dinamakan amal soleh yang dapat pahala. Kalau tak ada syarat ni, dua syarat ni, maka walaupun nampak ibadat sekalipun tidak akan diberi pahala. Semaya tapi tidak ikhlas, tidak ikut cara yang ditunjuk oleh Rasulullah. Maka termasuklah semua amalan dan kerja-kerja, sama ada amalan ibadat yang khusus atau kerja-kerja keduniaan yang menepati syariat. Itulah wawasan hidup mukmin. Maksudnya semua kerja buat atas dunia ni, kalau niat yang betul dengan ikhlas dan mengikut syariat, tidak melanggar peraturan, maka semua amalan menjadi pahala, walaupun amalan itu nampak keduniaan. Itulah matlamat hidup seorang mukmin, semata-mata untuk beribadat bagi mendapat keredaan Allah. Itulah janji Allah yang benar kepada hamba-Nya yang sanggup menghadapi segala ujian dengan sabar dan redha. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka dihidangkan dengan buah-buahan di dalam syurga itu, mereka berkata, tambah alih apa tambah il tak cukup, mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, yang serupa pada nama dan zahir, tetapi tidak sama rasa lazatnya. Bahkan setiap kali memakannya merasai ketagih,
dan luar dugaannya. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa bersih suci, sedang mereka pun kekal di dalamnya selama-lamanya. Allahumma zukna. Kata Ibn Abbas, Mujahid dan Qatadah, suci dari kotoran jasmani iaitu haid, nifas, hadas, suci rohani dari sifat buruk, hasad, marah. Ini gambaran suasana gurau senda yang manis, kepuasan hati dan rasa kenikmatan yang indah. Setiap kali mereka dihidangkan, mereka mendapat rasa yang baru, walaupun rupa bentuk kelihatan serupa. Keserupaan bentuk dan kelainan kelebihan itu merupakan satu senario, satu keadaan yang terang di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik, dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita. Allahumma amin. Satu maklumat, kenapa hanya disebut makan buah dalam syurga, tak sebut makan nasi? Kalau kita tanya, cuma sebut makan buah, ya? Makan buah minum air, makan buah minum air, tak ada sebut makan nasi. Jawapan dia, sebab tak lapar. Nasi-nasi ni jenis lapar, baru cari nasi. Ahli syurga ni kenyal sama, makan buah tu kerana makan nak suka-suka gitu, ya. Itulah suasana dalam syurga. Ada nasinya, cuma tak bayar royak sebab tak lapar. Tak lapar. Jenis nak makan nasi ni berasa lapar. Ada nasi, ada berlaku semua. Harta dunia ni lebih-lebih lagi ada dari syurga. Tapi pada royak dengan buah, ya. Kerana kenyir sama tu. Makan buah, ya. Seterusnya, siapakah yang tidak mahu menyembah Allah yang Maha Esa, sedangkan ialah kesan-kesan penciptaan dan kudratnya yang amat besar disaksi oleh semua makhluknya. Kita dituntut selalu menyebut Alhamdulillah, kalimah yang besar di dunia dan di akhirat, dengan mengingatkan nikmat penciptaan awal, ijad, maknanya mula-mula penciptaan. Nikmat dapat meneruskan hidup, ni imdad. Dan nikmat dapat mengabdikan diri kepada Rabbnya, yang ni ibadah. Dan nikmat yang dijanjikan ialah syurga di akhirat, kerana syurga ialah realiti kepada keredaan Allah. Banyaklah pohon doa, ya Allah, berilah kami syurga dan amalan yang membawa kami ke syurga. Allahumma amin. Khalidin maknanya tinggal kekal di dalamnya. Baginda Nabi SAW bersabda, dibawa seekor kibas yang besar, lalu disembelih di antara syurga dan neraka, maka tidak ada lagi kematian kerana mati telah disembelih, yang ini di akhirat. Maknanya dibuat satu simbolik, satu gambaran. Kematian ini dilembagakan dia seperti seekor kibah, seekor binatang. Lalu ditunjukkan kepada ahli neraka dan ditunjukkan kepada ahli syurga upacara penyembelihan kematian ini. Jadi mati sudah disembelih, tidak ada mati lagi lepas ni. Tidak ada mati lagi, sebab mati sendiri itu sudah mati dah. Sudah disembelih dah mati. Jadi waktu azab lain neraka, azab selama-lamanya tak mati. Hok sedak pula, sedak selama-lamanya tidak akan hilang sedak. Atas dunia ni sedak-sedak-sedak, lama-lama tak kenyakit, hilang sedak. Di akhirat nanti tak ada nyakit dah. Tak ada obat, tak ada hospital, tak ada apa-apa. Duduk makan saja, makan, tidur, berseronok. Begitulah selama-lamanya. Nak boleh tu kena sabar. Sabar sebentar atas dunia ni. Maka itulah balasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya diberi balasan orang yang sabar tu dengan tidak terkira banyaknya. Allah mazuk.
Ayat seterusnya, inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata, ini adalah perumpamaan dunia yang Allah sebutkan bahawa nyamuk itu hidup tanpa rasa lapar, namun jika kekenyangan ia pun mati. Oh, lagu tu dia ni. Lapar tak apa, kalau kenyang apa. Seperti itulah perumpamaan orang yang telah dibuat perumpamaan tentang mereka dalam Al-Quran. Apabila mereka telah, telah apa tu? Tak habis ayat. Telah kenyang. Maka saat itulah Allah mencabut nyawa mereka setelah kenyang dengan dunia. Kemudian beliau membaca ayat, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan. Apabila dia deraka kepada Allah, kufur kepada Allah, kau kaya, Allah Ta'ala bagi lagi kesenangan, maka dia kau kufur lagi, kau deraka lagi kepada Allah, akhirnya mati dalam keadaan deraka kufur. Waliyadzubillah. Kerana Allah itu mencipta makhluk yang kecil dan yang besar, dan pencinta nyamuk dan gajah. Oh, kecil nyamuk, besar gajah. Mukjizat ataupun keajaiban yang ada pada nyamuk sama dengan mukjizat yang terdapat pada gajah, iaitu mukjizat hayat. Tidak siapa tahu melainkan Allah. Tiada sesuatu yang menambahkan Allah dalam perbandingan-perbandingan yang dibuat olehnya, dan bukannya sifat Allah malu dan segan menyebut perbandingan itu, kerana Allah Maha Bijaksana. Itu bertujuan mahu menguji hati dan jiwa manusia dengan perbandingan itu. Nyamuk yang kecil itu amat berbahaya kepada kehidupan manusia, sebagaimana kata hukama, kata ahli ilmu. Ia hidup dengan lapar, apabila dia kenyang dia akan mati. Ibarat manusia yang kenyang tamakkan dunia akan merugikan akhiratnya, juga membawa banyak penyakit jasmani dan rohani. Telah dibuktikan oleh WHO, apa dia, pertubuhan kesihatan dunia ni, antarabangsa ni duk kaji hal nyamuk ni, bahawa nyamuk membawa banyak penyakit, antaranya malaria, demam, kemudian tu dikungkunya, dia dia panggil cikukunya, demam penyakit kuning, penyakit kaki gajah yang menyebabkan kematian. Macam-macam penyakit tu yang kecil eh. Tu yang kecil yang nyamuk ni, tapi penyakit dia tu dunia duk kaji. Apa dia, kesal daripada gigitan dia tu. Kisah Raja Namrud, musuh Nabi Ibrahim AS, dikatakan mati kerana seekor nyamuk yang masuk ke dalam gendang telinganya, akhirnya dia mati. Padangan nyamuk masuk oleh telinga. Allahu Akbar. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Mujahid berkata, orang-orang yang beriman mengimani perumpamaan itu, baik yang kecil maupun yang besar. Mereka mengetahui bahawa perumpamaan itu adalah kebenaran dan hikmah yang datang dari Tuhan mereka. Fa'amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan benda ini? Maknanya tujuan gapo sebut nyamuk ni? Dia tak tahu. Kajian sains tak ada lagi tiga tu. Itulah pertanyaan orang yang terhijak dari nur Allah dan hikmahnya. Pertanyaan itu merupakan satu pertanyaan dari yang tidak bersopan santun terhadap Allah, biadab dengan Allah. Mereka telah mempertikaikan perbandingan Allah dengan penuh kejahilan dan biadab. Kata-kata bantahan mereka atau dalam cara mereka menimbulkan keraguan dan kesangsian terhadap perbandingan-perbandingan yang datang dari Allah itu. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin.
Tuhan akan menjadikan ramai orang sesak dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan ramai orang mendapat petunjuk dengan sebabnya, dan Tuhan tidak akan menjadikan sesak dengan sebab perbandingan itu melainkan orang-orang yang fasik. Amatlah jauh persimpangan orang-orang yang sesak dengan orang-orang yang beriman, kerana mereka tidak mahu menerima dengan baik apa yang datang dari Allah. Sebaliknya, ramai pula orang-orang yang mendapat hidayah dengan perbandingan itu, dan mereka adalah terdiri dari orang-orang yang memahami hikmah kebijaksanaan Allah. Bagi orang-orang yang diberi nur hikmah, akan sedar bahawa kewujudannya adalah amat kecil, dan tidak ada sebab ia merasa sombong dan tidak berhajat kepada Tuhannya. Okay, kita ambil setakat itu. Satu penemuan baru tentang nyamuk ni. Kalau saya mau balik ayat tadi ni, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Honoknya perkataan fauqaha ni, Allah tidak malu untuk membuat perbandingan seperti nyamuk dan apa yang ada di atasnya. Fauqaha, asal mana fauqaha ni atas. Bila orang ambil nyamuk ni, dia dapati ada satu benda atas kepala dia tu. Fauqaha ni atas kepala, atas kepala nyamuk tu. Maknanya ada satu makhluk lain pula di atas kepala dia tu. Mungkin ni boleh besar kan? Boleh besar tengok ni. Sebelum ni orang terjemah fauqaha ni lebih kecil. Kalau buka tafsir, buka terjemah, Allah Ta'ala tidak malu buat perbandingan dengan nyamuk dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Mana asal fauqaha ni di atas. Maka bila jumpa kajian ni, boleh guna fauqaha tu dengan mana di atas. Sebabnya jumpa benda atas kepala nyamuk ni. ini orang panggil mukjizat, apa dia bahasa Quran ya. Punya satu masa dulu diterjemah dengan fauqaha ni dengan terjemah lebih kecil. Boleh terima juga ada makhluk yang Allah Taala cipta lebih kecil, tak nampak. Tapi nyemati orang beratus-ratus ribu COVID-19. Tuannya tak nampak nak tengok, tapi mati orang ke dia. Itu kalau terjemah kecil. Tapi kalau terjemah besar, atas pun atas, fauqaha ni asal mana di atas. Orang pun jumpa cari rupanya ada satu makhluk lain di atas kepala nyamuk ni. Maksudnya tiap-tiap apa haiwan yang disebut dalam Quran ni memang ajaib lah. Memang ajaib. Dalam surah An-Nahli, Nahli ni lebah, lebah. Di atas kepala lebah tu dia ada dua sesungguh ke apa, dua tu. Rupanya radar ni pertama radar jauh, yang kedua radar tinggi. Jadi dia boleh pergi sejauh mana dia boleh keluar rumah asal dia. Kalau kita pergi jauh-jauh tak jumpa saya keluar rumah dah. Masuk hutan apa berkilo-kilometer masuk dalam hutan tu, dia boleh keluar semula di sarang dia. Sebab apa? Dia ada radar atas kepala dia tu. Allahu akbar. Selaginya ketinggian, mana dia boleh naik ketinggian mana-mana, sekadar radar dia tu boleh. Dia boleh naik tinggi. Allahu akbar. Jadi binatang yang Tuhan sebut dalam Quran ni memang binatang ni istimewa ni untuk kajian, untuk kajian manusia. Allahu akbar. Ini orang panggil mukjizat lah. Mukjizat yang didedahkan daripada semasa ke semasa. Dulu aku tak tahu pun. Setakat terjemah lebah ni, dia isap madu, isap apa dia bunga-bunga macam ni. Wakil saya buat jadi buat kajian, rupanya ada lagi apa keistimewaan dia ni. Iaitu dia ada radar dia. Jadi manusia duk duk ngaji dengan dia ni, duk buat apa drone ke apa ni. Maknanya pecek sini pergi atau pahamai kelip mula.
Allahu Akbar. Okay, kita sambung perbincangan kedua berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat abi hakim. Pengajaran yang ketiga, kalau ada nota muka surat 69, bahawa ulama usul fiqh menjadikan hadis tersebut, hadis innamal a'malu binniyat, sebagai dasar utama mencipta satu kaedah hukum fiqh. Kaedah itu ialah al-umuru bimaqasidiha, segala perkara adalah dengan maksudnya. Diambil daripada innamal a'malu binniyat, setiap perkara dengan niatnya. Menurut kaedah itu, sesuatu itu ada kalanya dihukumkan haram dan ada pula masanya dihukumkan halal. Menurut hitungan qasad atau maksud orang yang melaksanakannya. Di antara contohnya ialah haram menurut hukum perbuatan seorang yang tidak mahu bertegur dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tetapi jika maksudnya itu kerana sebab yang diharuskan syarak, maka tidaklah haram. Nah, itu berubah hukum daripada haram jadi tidak haram. Selanjutnya, haramlah pula perbuatan seorang yang memungut barang-barang kehilangan di jalan jika maksudnya untuk terus memilikinya. Tetapi jika untuk memeliharanya sambil berusaha memberitahu tuan haknya, maka untuk diserahkan kembali kepadanya, maka tidaklah haram. Jumpa piti orang jatuh, kita pun ambil itu dengan niat nak cari tu dia. Nak tolong pergi dulu. Kalau jumpa kau lain pakai air dah. Jumpa kau kita amanah nak ambil nak cari tu dia. Maka tidak berdosa kita ambil. Tidak berdosa. Dengan syarat kita niat untuk cari tu dia. Ada kaedah dia lah. Dia panggil luqatah. Ada lebak bekas dia panggil luqatah. Mana bagi jumpa tengah jalan, jumpa orang tinggal, tu tengok keadaan lah. Kalau bahaya tu, kalau cepat rosak, jumpa nasi sebuku contohnya, seminggu nak cari tu apa dia punah, mana boleh kita pakai. Dengan niat kalau jumpa tu dia nak ayak kata kalau makan tu nasi orang mau tinggal, nampak tak ada orang takut bunuh kawan makan. Mana kawan nak bayar balik. Kalau dia kata halal lah, alhamdulillah. Kalau dia nak apa dia ganti rugi lah, kita bayar. Gitu. Tapi kalau bagi-bagi bahagia, dia anda tepuh dia. Kata silap setahun, kena istihar dulu. Tapi di mayat ni dia ada bahagia dia. Kita pergi suruh sana senang. Suruh sana dia ada bahagia unit bagi-bagi tercici orang ya. Bagi-bagi bahagia tu suruh dia pandai urusan dia. Jadi selesai dah urusan kita. Mungkin dia akan masuk dalam tabung apa dia khusus untuk dia, untuk dibantu orang-orang memerlukan. Okey, habis hadis pertama, kita masuk hadis yang kedua. Hadis ni sangat menarik. Selain daripada hadis pertama tadi, hadis kedua ni sangat menarik. Dikenali dengan nama hadis Jibril. Hadis Jibril. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه
Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il bi'a'lami minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qal an talidal amalatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaka falabistu maliyya. Thumma qal ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Allahu Akbar. Rawahu Muslim. Anja hadih. Maksud hadih dari Umar radhiyallahu anhu juga, itu hadih pertama dulu pun hadih Umar juga, adik kedua ni pun adik Umar juga. Katanya, kata Umar, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih kainnya, pakaian dia bersangatan hitam rambutnya, tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau orang mari jauh, suasana tu nampak pada berdebu . Dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Nak kata orang sini tak benar. Sehingga dia duduk berdekatan dengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik benar ni. Dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini ada khilaf. Maknanya atas paha dia sendiri ke atas paha Nabi? Dalam terjemah tadi atas paha Nabi. Yang kedua kata atas paha dia sendiri. Jadi tak ada adab kalau letak atas paha orang ni. Itu ada khilaf. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad." Nampak kecil pun ganah ni. Orang kena kata ya Rasulullah. Dia ni nak kata ya Muhammad. Pesaing dia ni. Khabarkan kepadaku dari hal Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya. Dia berkata, benarlah engkau. Maka kami pun tercengang kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Macam tahu dah jawapan ni. Katanya lagi, maka khabarkan kepadaku dari hal iman. Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdirnya takdir baiknya dan jahatnya, buruknya. Dia berkata, benarlah engkau. Kemudian dia bertanya lagi, maka sekarang khabarkanlah kepadaku dari hal ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Akhirnya dia berkata, meneruskan pertanyaannya lagi, maka khabarkanlah kepadaku dari hari kiamat. Soalan yang keempat, bila kiamat? Rasulullah SAW menjawab, tidaklah yang datang daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya kena tanya dengan jenanya, sama-sama tak tahu. Kalau begitu, katanya, khabarkan kepadaku dari tanda-tandanya saja,
Rasulullah SAW menjawab, tanda-tanda itu, tanda-tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya, dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berbangga-bangga menegakkan dan meninggi-ninggikan binaan. Kemudian dia pun pergi. Lalu aku kata Umar, lalu aku terdiam beberapa lama. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, hai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya itu? Kataku, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya itulah dia Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Istimewa sahabat ni. Malaikat Jibril dia boleh tengok. Ha, ni istimewa majlis Nabi ni, ada tika-tika mereka mari dan sahabat tengok mereka. Ada beberapa orang sahabat yang dapat tengok mereka, tapi tengok dengan rupa orang lah. Kalau tengok dengan rupa original dia, Nabi Muhammad seorang lah. Sahabat lain tak nampak. Tapi kalau nampak rupa ni, antaranya Ibn Abbas. Ibn Abbas dia tengok malaikat di rumah Nabi. Malaikat Jibril mari tadarus. Tadarus dengan Nabi bulan Ramadan. Malam itu dia tidur rumah Nabi dan dia tengok Nabi duduk bertadarus dengan Jibril. Ini pula Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat ada waktu itulah dapat tengok Jibril. Kalau di masjid Nabi tu, kalau berasa pintu lebak bakar ni, pintu lebak bakar ni lepas daripada kubur Nabi tu ada satu pintu tulis Babu Jibril. Babu Jibril. Kau tu lah kau dia mari tu. Dia mari dia tubik kat pintu tu. Sehingga diabadikan nama pintu dia masuk tu Babu Jibril, pintu Jibril. Ni hadis dia. Ni hadis dia. Okey, kita ambil umum secara umum dulu. Apa yang dimaksudkan dengan hadis ni secara umum? Pertama, seorang lelaki mari dalam pakaian putih bersih. Ini nak cerita adab menuntut ilmu. Dia kena pakai comel nak mari ngaji ni. Pakai molek nak mari ngaji. Ini adab dia. Lepas tu rambut hitam maknanya bersih lah. Mari menuntut ilmu ni dalam keadaan bersih. Dan sifat Jibril lagi, apabila dia nak mengupa untuk apa berinteraksi dengan manusia, dia akan mengupa ke jatah. Dia tak mengupa ke dino, walaupun dia pergi jumpa ke dino. Dalam kisah Maryam, dia pergi jumpa dengan Maryam, dia mengupa ke dino juga. Dia tak mengupa ke dino. Sebab tu Maria kata, aku berlindung daripada Allah kalau mu ada niat tak molek mari ni. Kalau sama-sama tino, dia tak nak berlindung ke apa dia. Dia sama-sama tino. Hak jatuh. Ayatnya malaikat ni bila mari berusaha dengan manusia, dia nak menzahirkan apa dia rupa dia kepada manusia, maka dia akan rupa lelaki. Dia tidak akan rupa perempuan. Kemudian dia mari duduk dekat Nabi. Ini pun satu pengajaran ngaji juga. Ngaji ni dia kena duduk dekat dengan ustaz. Jangan duduk jauh dengan ustaz. baru maklumat tu boleh cepat. Kalau duduk jauh ni nerah. Waktu bila orang-orang Arab mari, kita pun rasa terkilah juga lah. Majlis ilmu di negara Arab, di Madinah, Mekah mana khususnya lah, kita biasa tengok memang dia akan duduk melikung sekeliling ni. Jadi kalau orang-orang Arab mari,
kita kena ubah. Tidak yakin bahasa apa? Tidak puas hati ya. Apabila kita tidak duduk mendekati majlis ilmu ni. Nah, itu masalah budaya, budaya. Kalau boleh ubah, ini satu amalan yang sangat baik. Anak apa boleh ubahnya? Orang tabligh ya. Betul tak? Orang tabligh majlis dia memang rapat-rapat. Okey. Kemudian dia tanya Nabi berapa soalan. Pertama tentang Islam, kedua tentang iman, dan yang ketiga tentang ihsan. Yang paling tinggi sekali ihsan. Soalan yang keempat iaitu tentang kiamat. Kenapa soalan itu berbentuk lagu tu? Nawaiannya agama ni bila sudah sempurna, Islam sesadah zahir dia, iman pun berada, lepas tu ibadah pun sudah sampai peringkat tertinggi dah, ihsan dah, maka terakhir sekalinya ialah kiamat, habis, penutup dia, penutup dia. Jadi bila tanya tentang kiamat, Nabi kata aku pun tak tahu juga bila berlakunya kiamat. Sebagaimana kamu tanya aku, Jibril pun tak tahu kiamat. Nabi Muhammad sendiri pun tak tahu kiamat. Tapi ada satu tarikat tu, Tok Guru dia tahu kiamat ni. Tapi kalau dia ramak dulu, habis dia tarik, dia tak jadi juga. Baru ni pun punya kata pakat ditunggu di Mina, no? Dia buat umrah 100 hari lagi buat umrah, nak tunggu Imam Mahdi di Mina. Tak tunggu juga, klik saja, klik saja. Ajar dia sesak, dia akan berakhir dengan Imam Mahdi. Ujung sekali apa dia penutup dia nya Imam Mahdi. Ini memang apa dia, apa dia modus operandi dia, ataupun cara gerakan dia, dia akan berakhir dengan Imam Mahdi. Kali ingat sejarah Arkam, lagu tu juga. Betul tak? Arkam ni last kalinya Imam Mahdi akan terbit, apa dia ketua dia ni akan menjadi pembawa panji-panji Imam Mahdi. Itu habis dah tu. Lepas tu kat ISA. Itu akhir dia gitu dah. Kalau siapa ingat sejarah di Mekah tahun 79. Rapah Masjidil Haram tahun 79, dia rapah Masjidil Haram. Dia bawa senjata dalam keranda mayat. Berbelah-belah keranda masuk. Orang dia ingat kau masuk mayat. Biasa kan Mekah masuk mayat. Rupanya senjata dia lah itu. Tutup itu dia istihar. Ketua dia ni nama Gunaiman, nama ketua dia Gunaiman. Istihar Gunaiman ni Imam Mahdi, Imam Mahdi. Berpuluh-puluh hari dikepung, akhirnya ditangkap dan dihukum bunuh. Dalam YouTube ada, cari dalam YouTube tulis apa dia, kalau Arab lah, fitnah Gunaiman. Tubik gambar syekh dia ni orang tangkap dah. Peringat lah, peringat kalau sebut cerita Imam Mahdi nak tubik dah ni, tarikh kiamat sekian-sekian ni, cik ni ajar sesak, walaupun di istihar halal sekalipun. Allah musta'an, dunia akhir zaman ni huk sesak jadi halal, huk halal jadi sesak. Okey. Tanda kiamat yang disebut dalam hadis ni, ini tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat pertama, seorang hamba, seorang ibu melahirkan hamba. Sorry ya. Kena ni antalidal amatu rabbatahat. Seorang ibu ataupun hamba melahirkan tuan dia. Seorang hamba melahirkan tuan dia. Ini isyarat. Isyarat Islam akan benar besar lepas ni.
Walaupun ketika ni Islam masih duduk di Madinah lagi, lepas ni Islam akan benar besar, ramai perempuan-perempuan akan jadi hamba abdi, masuk ke dalam negara Islam, hamba abdi, dan mengikut hukum hamba abdi ni, tuan dia, majikan dia boleh menggauli, boleh menyetubuhi hamba dia ni, halal hukumnya. Satu orang pun satu orang halal. Cuma hukum dia nya, apabila anak ni lahir hasil daripada perhubungan dengan tuan dia ni, maka anak dia merdeka. Mak dia hamba, tapi anak dia merdeka. Jadi nak ayatnya suasana ni akan berluasa. Kenapa? Kerana Islam bertambah berluah, dia dapat harta rapasnya perai, termasuk tawanan tanah perai perempuan. Maka ramai perempuan ni sebahagiannya melahirkan anak tua dia. Maka hukum dia, si anak merdeka sebab pok dia tu merdeka. Mak dia ni hamba, tetapi jika tua dia mati, mak dia pun merdeka juga. Lepas tua dia mati, si hamba perempuan ni merdeka. Dan hamba perempuan yang digauli oleh isteri oleh majikan dia tidak boleh dijual. Ni hukum dia lah, tidak boleh dijual. Itu secara ringkas, satu masa dulu berlaku lagu tu. Ataupun kalau nak kaitkan zaman sekarang ni, apa dia ayahnya, maknya ataupun bapaknya, orang biasa aja, anak dia lah ni jadi pengarah dah. Pengarah. Ketua wakil negara pun perempuan dah. Ketua wakil negara perempuan. Ayahnya, mak dia dengan ayah dia berkali, orang biasa ya. Maknanya apa dia ibu melahirkan tuan dia. Maknanya kalau dia katalah contoh ayah dia ni hakim mahkamah rendah ya, tapi anak dia ni jadi ketua hakim. Itulah apa diterima dalam pejabatan, orang mana ada peluang naik pakatan, orang mana kekal dengan jawatan dia, begitulah. Itu kalau nak kaitkan hadis ni dengan suasana sekarang. Okey, ada satu fenomena lagi, orang miskin. Siapa orang miskin ni? Gemala kambing. Siapa gemala kambing? Orang Arab. Ini dituju kepada orang Arab ni, cerita ni. Orang Arab gemala kambing, selipar pun tak ada, tak pakai selipar, pakaian pun tak sempurna. Tapi lo ni tokoh besar lo ni. Apa dia bangunan tertinggi di dunia, duk kapung dia lo ni. Ni bangunan tertinggi di dunia 800 meter lebih ni, duduk di kapung Arab lo ni. Dulu kawasan ni kota ni, tak ada orang lagi duduk dulu. Sebelum tu duduk nginyok bawa kapak kaki dia dulu, tak ada orang nak duduk situ tu. Tapi Allah Ta'ala bagi kekayaan hasil bumi dia, sehingga bangunan terkaya di dunia atau tinggi di dunia duduk di kapung dia. Lepas ni apa dia Jeddah pula nak buat bangunan tertinggi di dunia pula. Tinggi bangunan ni 1 kilometer tinggi, 1000 meter 50 apa lebih gitulah. 1 kilometer mudah-mudah, 1 kilometer naiklah ke atas ni. Nama dia Kingdom Tower, di Jeddah. Nayanya Arab sedang berbangga-bangga lah ni nak buat bangunan-bangunan pencakar langit tertinggi dunia. Ini tanda kiamat yang Nabi sebut ni sudah pun berlaku. Dia bukan tempat dia sajalah, pak kita pun ada juga hok tinggi kapung paling lambat ni, kondo 21 tekak ni. 30 tahun lah dulu payah situ, tak ada orang pergi situ tu. Betul tak? Orang lama sini tak ada orang pergi situ tu. Lawannya naik 20 tekak ni. 20 tekak kapung kita. Tanda kiamat tu. Tapi tidak salah tu yang kata, jangan kata salah orang benda tinggi, tidak salah nak tanda. Tanda kiamat ni ada tiga keadaan. Ada tanda baik. Tanda baik kiamat ni iaitu apa dia banyaknya kemudahan-kemudahan. Ni tanda baik ni. Tanda baik kiamat. Islam akan meretuh semula dunia ni. Ini tanda baik kiamat. Ada tanda buruk. Ada tanda buruk kiamat.
Perempuan yang berpakaian tapi telanjat. Kita dah tengoklah ni, pakai seluar ketak, pakai baju ketak, ya dah tu. Kau ni tanda buruk ni. Ada tanda buruk. Ada selagi tak ada buruk, tak ada baik. Ini hanya fenomena biasa, iaitu bangunnya tinggi. Apa dia apa-apa sajalah yang tidak melibatkan buruk baik buruk. Cuma nampaknya itulah suasana yang berlaku. Satu hadis lagi Nabi kata taqarrubu aswaq. Kedah-kedah, berdaya-daya kedah-kedah ni. Zaman Nabi kedah seputih di apa di Pasar Madinah situ ya. Tepi-tepi jalan, cabai-cabai pak tak ada kedah. Lah ni kedah berjujuk-jujuk. Salah ke? Tidak salah, cuma nak ayat tanda. Tanda bahawa kemewahan hidup manusia ni sehingga banyak kedah-kedah. Nah, itu cara kita berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Jadi jangan silap memahami hadis-hadis akhir zaman ni sehingga kita dah nampak hadis akhir zaman ni buruk belaka. Tak. Ada tanda akhir zaman yang baik, ada tanda yang buruk, ada tanda untuk memberi peringatan saja, tanda untuk peringatan kepada kita supaya kita ingatlah. Dan kalau baca hadis-hadis asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat ni, tanda kecil sebenarnya hampir 99% dah. Tubuh belaka dah. Tubuh belaka dah tanda-tanda kecil. Hanya tunggu sekarang ni tanda pertengahan. Tanda pertengahan sebelum siapa tanda akhir. Dia ada tiga peringkat tanda ni. Asyratus sa'ah sughra, tanda kiamat kecil. Asyratus sa'ah al-wusta, tanda kiamat pertengahan. Kita lah ni duk tunggu tanda kiamat pertengahan lah ni. Dan satu lagi akhir nanti, asyratus sa'ah al-kubra, tanda kiamat besar. Kalau besar ni ada 10. Kita panggil dah penceramah dulu ustaz apa Zulkifli Ali, kalau ingat duk ceramah sini Ustaz Zulkifli Ali daripada Indonesia. Hok tanda kiamat 10 yang terakhir, 10 terakhir. Hok lain ni tanda kiamat pertengahan apa kecil sudah pun melepasi sebagai besarnya. Kita duduk dalam peringkat yang pertengahan, tanda kiamat pertengahan, pertengahan. Tempoh masa selama mana, wallahu a'lam. Lepas ni baru siapa tanda akhir kiamat. Jadi tak payah duk mikir hak kiamat, mikir hak kita ya. Buat amal tu ya. Kiamat ni ada tiga. Kiamat sendiri tu ada tiga. Kiamat sughra, kiamat kecil. Kiamat kecil ni mati kita. Iza matal insan faqamat kiamatuh. Apabila mati orang itu, maka kiamatlah dia ni, habis dia, tak ada dah. Pergi ke alam akhirat dia ni. Itu dia panggil kiamat kecil. Selagi al-kiamatu wusta, kiamat pertengahan. Apabila berakhir satu generasi, habis dah satu generasi. Kalau tempat kita kak, hodai dengan zaman Jepun dulu, zaman pula Jepun dulu, ada gila ni. Tak ada dah. Hampir tak ada dah. Orang lahir tahun 45 dulu. Tahun pula Jepun dulu. Orang beranak tahun pula Jepun. Ataupun dia ingat orang pula Jepun dulu. Cari-cari tak ada dah. Maka generasi tersebut sudah pun kiamat dah. Satu generasi sudah pun berlalu. Akhir sekalinya al-kiamatul kubra, kiamat besar ni melibatkan mati semua sekali. Semua sekali. Hal ni hanya Allah saja yang tahu bila masanya. Banyak kali ada satu ajaran yang kata tugu dia ni tahu tarikh kiamat, cek penipusan. Penipusan ramai dah orang duk buat hijau lagu ni ajaran sesak belakang. Nas'alullah assalamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita. Allahu'alam wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu.